dengan panjang rusuk 5 cm, kemudian panjang rusuknya diperpanjang menjadi 8 cm, maka berapakah besar perubahan volume kubus yang kita peroleh? Misalkan rusuk kubus awal adalah R1 sama dengan 5 cm, sehingga volume kubus awal adalah V1 sama dengan R1 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125 cm kubik. Kemudian rusuk kubus akhir adalah R2 sama dengan 8 cm, sehingga volume kubus akhir V2 sama dengan R2 pangkat 3 sama dengan 8 pangkat 3 sama dengan 512 cm kubik. Besar perubahan volume yang diperoleh sama dengan V2 dikurang V1 sama dengan 512 dikurang 125 sama dengan 387 cm kubik.